Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjalani vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie pada Jumat 15 Januari 2021. Gubernur Rusli disuntik dengan vaksin Sinovac ukuran 0,5 mil di bahu kirinya oleh Dr. Taufik Bia, SPPD. Vaksinasi perdana juga diikuti oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Bagus Antono Fardito serta pejabat vertikal lainnya. Dokter sempat menunjukkan vaksin Sinovac yang masih tersegel dalam botol. Begitu juga dengan jarum suntik yang digunakan merupakan jarum suntik asli. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Gorontalo, Dr. Irianto Dunda, SPS, dan Kadis Kesehatan Dr. Yana Yanti Suleman menjadi saksi vaksinasi Gubernur Rusli yang disiarkan secara langsung di beberapa akun media sosial. Usai vaksinasi, Rusli Habibie yang ditemani istri Ida Syahidah diharuskan menjalani observasi selama 30 menit. Dan hasilnya pun stabil, tidak ada keluhan atau gejala yang berarti. Gubernur Rusli bahkan sempat melayani pertanyaan wartawan di saat sesi konferensi pers. Rusli meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin yang disuntikan di bahu kirinya adalah sama dengan vaksin yang akan disuntikan kepada tenaga medis selama 1 bulan ke depan. Mereka menjadi prioritas untuk vaksin tahap pertama. Tidak prioritas. Memang ada pertanyaan dari saya, Pak Gubernur, jangan-jangan itu tidak pertanyaan ini yang wajar manus. Tapi untuk masyarakat, sama dengan yang mereka sekarang ada obat. Ada obat yang paten, ada obat generik. Generik, saya katakan bahwa ini asli sultan. Jadi termasuk di Gorontalo, ya. Di tempat yang sama, Kadis Kesehatan Dr. Yana Yanti Suleman menjelaskan kejadian ikutan pasca vaksinasi untuk setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung respon tubuh dari masing-masing. Menurutnya, hal itu wajar dan akan ditangani oleh tenaga medis. Proses vaksinasi untuk Gubernur Rusli dan Forkopimda akan berlangsung selama 2 kali. 14 hari ke depan, semua penerima vaksin ini akan divaksin kali kedua untuk menambah imunitas tubuh dari kemungkinan terpapar COVID-19. Hal serupa juga akan dilakukan kepada masyarakat umum. Kalau sehat, ya. Gorontalo.